Salam bahagia jadi pada malam ini dipaparkan koleksi yang dihantar oleh rakan kita yang berkeinginan untuk melelong wang kertas RM1 beliau. Jadi sama-samalah kita menilai sama ada boleh dilelong atau tidak. Ya, sama ada jika boleh dilelong, berapa wangnya? Ya, berapa harga lelongnya? Jadi setelah ditatap, ya, ditengok berulang kali video ini, ya, saya dapati bahawa semuanya ada stain, ada kesan lipatan dan juga, ya, telah mengalami, ya, kekusaman. Jadi habuan untuk rakan kita ini, ya, bukan kata tak boleh dilelong, tetapi nilainya, ya, sangat menjunam jatuh. Ya, jadi itulah realiti bila, ya, kita menyimpan wang yang dikatakan wang lusuh. Jadi, ya, maafkan saya jika perkataan lusuh itu menampakkan bahawa, ya, saya terlalu begitu, ya, menekan, ya, sebab untuk melelong kita perlukan wang yang lebih baik kualiti dan mampu, ya, dibeli oleh, ya, peminat-peminat koleksi wang lama. Jadi, ya, andai kata-kata saya itu melukakan hati, ampun maaf dipinta. Ya, reality is reality. Kita kena melihat kepada, ya, cerita sebenar. Ya, wang kertas ini, ya, nampak, ya, beberapa stain bagi setiap kepingan. Ha, jadi itulah keadaannya. Saya tidak boleh melelong jika, ya, realiti itu, ya, nampak macam tidak mampu mencapai harga yang tinggi. All the best. Take care.